Assalamualaikum, salam bahagia dan salam hormat. Selamat datang ke perlawanan separuh akhir MPFL 2023 membabitkan tuan rumah Pahang Rangers yang akan melayang kunjungan Selangor Max. Satu perlawanan yang cukup penting untuk kedua-dua pasukan mendapatkan bekalan yang selesa untuk dibawa ke perlawanan kedua nanti yang akan dilangsungkan di Bumi Shah Alam. Dua pasukan, dua gergasi futsal tanah air. Dua pasukan yang cukup kaya dengan sejarah yang tersendiri yang akan berentap sesama mereka sebentar sahaja lagi. Starting five untuk Pahang Rangers yang dipilih oleh Gerard Casas, mempertaruhkan golero utama mereka Zainul Zahin sambil akan dibantu oleh import dari Iran Amin Nasrullah. Haris Naim antara penggempur utama bersama dengan pemain cukup berpengalaman Saiful Nizam dan juga senjata utama import dari Brazil Sergio Jamur yang akan diberikan tugas selaku starting five mereka. Manakala untuk Selangor Mac, golero berpengalaman Syawal Sabarudin yang akan memikul tanggungjawab di pintu gol mereka sambil akan dibantu oleh Muhammad Faris. Ali Ibrahimi import dari Iran yang juga memimpin penjaring terbanyak setakat ini bersama-sama dengan Matthew Silva dan juga Syahir Iqbalhan yang diberi tanggungjawab oleh Edgar Eder, pengendali dari Brazil. Pin perlawanan ini bersama rakan-rakan dimulakan. Separuh masa yang pertama, 20 minit yang pertama oleh Pahang Rangers. Pentingnya mereka untuk bermula dengan langkah kanan. Amin dilambungkan untuk Jamur, satu percubaan yang dihadang dengan cukup-cukup baik untuk ruang. Memberikan sepakan ke dalam untuk Pahang Rangers. Mendapatkan Haris Naim, percubaan. Namun jelas sudah pun bersedia. Haris Naim diberikan kepada Saiful Nizam. Cukup-cukup terpuji ditampilkan. Haris Naim, percubaan. No! Bola di kawasan masing-masing ditinggalkan saja. Satu set piece yang cukup menarik, satu percubaan yang terkena ke arah Farhan. Memberikan sepakan penjuru untuk pasukan pelawat. Untuk Selangor diberikan kepada Faris, satu percubaan. Diselamatkan dengan cukup baik. Satu tolakan membebaskan Rizwan Bakrio. Satu peluang terbaik di separuh masa yang pertama. Tahin naik sehingga ke bahagian atas mempamerkan keyakinan. Haris Naim, satu percubaan. Tindakan susulan dari Sufri Syamil. Skrip yang menjadi pertanyaan di peringkat separuh akhir ini. Matthew Silva, satu peluang. Satu tonjolan dari import ini. Kali kehilangan bola di kawasan bahaya. Peluang untuk Pahang Rangers. Farhan Khairul Anwar bergerak di bahagian kiri. Farhan sekali lagi dinafikan dengan cukup-cukup baik oleh Syawal Sabarudin. Namun satu lagi peluang Jamur, tindakan. Ya, Matthew Silva cuba untuk mendapatkan Farik. Saiful Nizam berjaya dipatahkan. Peluang untuk Selangor Mac. Matthew Silva mendapatkan Farik. Jaringan pertama. Selangor Mac terlebih dahulu membuka panggung di Kuantan Pahang Darul Makmur untuk berada 1-0 di hadapan ketika ini. Keraian yang diberikan oleh pemain-pemain Selangor Mac. Dengan Farik Muhammad memimpin rakan-rakan untuk menewaskan Zainul Zahin buat kali yang pertama. Dan lagi Saiful Nizam diberikan kepada Mahathir. Diteruskan oleh Rizwan Bakri, satu tolakan mendapatkan Farhan, satu peluang. Masih lagi Farhan, disudahkan. Jaringan penyamaan menerusi Mahathir Harahap untuk kembali mengikat kedudukan. Gegak gempita stadium tertutup Supa Kuantan Pahang Darul Makmur. Dengan semangat Mat Kilau yang kembali berkilau, kembali menyinar untuk mereka, kembali bangkit dari arah belakang untuk kembali mengikat kedudukan menjadi satu sama ketika ini. Bahagian kanan untuk Matthew Silva berhadapan dengan Sufri Syamil, bijak dari Matthew Silva. Untuk Sergio Jamur, masih lagi Jamur, satu tolakan dan peluang menerusi Haris Naim. Satu tolakan ke bahagian hadapan, dirampas dengan cukup baik, mendapatkan Amin Nasrullah. Melihat kedudukan rakan yang lain, satu percubaan. Oh, cantik.
Sergio Jamur untuk Power Rangers mendahului perlawanan buat kali yang pertama. Jaringan pertama perlawanan, jaringan ke-10 secara peribadi untuk musim ini. Ledakan dari bekas pemain Levante ini yang jelas sama sekali tidak mampu untuk diselamatkan oleh Syawal. Perhatikan bagaimana satu peluru berpandu yang dilepaskan oleh Jamur. Berhadapan dengan Syed Aizat Daniel, diberikan kepada Jamur di bahagian kanan. Satu percubaan dari kaki kanan Sergio Jamur. Perlawanan di antara kedua pasukan dimulakan. Mahdi Mahtar dengan whistle. Turan pertama di separuh masa yang kedua. Namun satu kesilapan. Peluang untuk Haris Naim. Ibrahimi berhadapan dengan Mahathir Harahap. Cuba untuk lepas. Masih lagi Ali masuk ke dalam kawasan bahaya. Satu telakan yang dikawal dengan cukup baik. Namun satu lagi peluang disudahkan. Ali, the scoring machine Ibrahimi untuk Selangor. Kembali mengikat kedudukan menjadi dua sama. Patah sayap bertongkat paruh. Mereka terus berusaha dengan tiada putus harap. Dan ianya jelas membuahkan hasil. Apabila Ali Ibrahimi mencetak jaringan kedua untuk kembali mengikat kedudukan. Bukan bagian hadapan untuk Sergio Jamur. Satu pusingan bijak dari Jamur. Satu kemahiran yang cukup baik dari Sergio Jamur. Perhatikan bagaimana melepasi kawalan Khairul Effendi. Kemudiannya satu percubaan. Diasak oleh Mahathir. Masih lagi Bukhari. Terjatuh Bukhari. Peluang untuk Power Rangers. Mahathir satu percubaan. Dan tindakan susulan masuk. Rizwan Bakri turut memastikan namanya. Berada dalam senarai penjaring gol untuk Power Rangers. Untuk mereka mendahului 3-2 ketika ini. Jaringan ketiga perlawanan. Jaringan ke-8 peribadi untuk Rizwan Bakri. Menceriakan godong-godong yang hadir ke Sukpa Kuantan. Pahang Darul Makmur ini. Pintasan cukup baik. Bijak dari Haris Naim. Namun dirampas dengan cukup baik oleh Bukhari. Masih lagi Bukhari. Oh, satu tolakan. Yang tidak akan dibiarkan. Jelas berang pemain-pemain Power Rangers. Mengikat kedudukan buat kali yang kedua. Syed Aizat ditinggalkan. Ali Ibrahimi satu percubaan. Dan dijatuhkan. Hamdin Zarif dalam usaha untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Dan asakan dari Ali Ibrahimi yang terus saja. Dilayangkan kad kuning yang pertama untuk pasukan Selangor. Jadi Ali Ibrahimi dan juga Matthew Silva turut berada di sana. Matthew Silva satu rembatan cantik. Kembali terikat di antara kedua pasukan. Tiga sama ketika ini. Jaringan pertama pada malam ini dari Matthew Silva. Perhatikan bagaimana satu ledakan kencang yang sama sekali tidak mampu diselamatkan oleh Zainul Zahin. Untuk menghasilkan jaringan ke-12 peribadi pada musim ini. Membuka ruang di bahagian kiri untuk Power Rangers. Cuba untuk mendapatkan ruang, terus diasak oleh Ali Ibrahimi. Dan dikeluarkan oleh Jamur. Berlaku pertembungan di antara pemain-pemain kedua pasukan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Ali Ibrahimi. Gajah yang dipandang seperti kuman. Jelas pemain-pemain Power Rangers yang terlalu berang dengan tindakan daripada Ali Ibrahimi. Kepada Ali Ibrahimi ketika ini. Yang dipanggil oleh Mahdi Mata dan kad kuning kedua. Dan disusuli dengan layanan kad merah. Untuk Ali Ibrahimi dari Selangor Mac akan beraksi dengan 4 pemain. Untuk ketika ini dengan kad kuning juga turut dikeluarkan. Untuk Amin Nasrullah buat Power Rangers dengan tindakan agresif yang dilakukan dan berjaya untuk dikesan dengan cukup baik oleh penjaga garisan. Jadi 5-4. Kelebihan yang harus digunakan dengan sebaik mungkin ketika ini oleh pasukan tuan rumah. Sergio Jamur
untuk Rizwan Bakri, semula untuk Jamur, satu percubaan. Sebagai ketua pasukan yang harus dipikul dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Farhan Khairul Anwar untuk Jamur, mendapatkan Hamdin Zarif. Satu lagi peluang untuk Amin O. Untuk Power Rangers. Amin Nasrullah, satu setting untuk Hamdin Zarif. Amin. Sergio Jamur. Sergio Jamur. Apakah masuk dan tindakan susulan? Gegak gempita Subah Kuantan, Bang Darul Makmur. Menerusi jaringan daripada ketua pasukan Saiful Nizam. Perhatikan pergerakan yang dimulakan oleh Sergio Jamur. Kemudiannya Saiful Nizam yang setia menanti di posisi terbaik untuk melakukan tindakan susulan. Menggegarkan jaring untuk tuan rumah kembali mendahului 4-3 di separuh masa yang kedua ini. Faris, satu telakan dipintas oleh Mahathir. Satu percubaan terus. Di bahagian tengah, Azamuddin peluang untuk Selangor Meko. Satu percubaan yang cukup-cukup baik dari Azamuddin. Perhatikan bagaimana terpaksa merebahkan diri. Zainul Zahin melakukan tindakan penyelamat. Ada perlawanan dilampungkan oleh Jamur. Jauh ke bahagian atas. Tidak berjaya mendapatkan rakan. Syawal mencari Farid, ditumbuk keluar. Dan tamat. Dibunyikan horn oleh penjaga masa dan juga pengada perlawanan. Dengan kemenangan diraih oleh tuan rumah. Dengan perlawanan yang cukup-cukup sengit. Menyaksikan kemenangan akhirnya dinoktahkan dengan Pahang Rangers 4, Selangor Mac 3. Kita disajikan dengan satu perlawanan yang cukup-cukup sengit.